Awak yang senyap, nampak ke? Boleh-boleh faham poin saya tu noh. Kan? Sebab tu kita kena apa bahasa mudah, menghormati ilmu, kita akan dihormati. Belajarlah mengagungkan ilmu, kita akan diagungkan. Belajarlah membesarkan ilmu, kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan mata manusia. Boleh noh? Insya-Allah. Ayat Tengok, saya pergi ubah tengok. Ubah sikit. Tu kata untung ngaji je lah. Tengok, tajuk simple je. Tu pun ramai tak perasan. Lain lah, selesai. Baik. Nabi SAW pesan kepada Umar bin Abu Salamah. Yang pertama, wahai anak, selesai. Yang kedua, sebut nama Allah, selesai. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Yang ni pun saya rasa tak ada masalah sangat. Semua yang hadir hari ni semua makan tangan kanan. Betul? Cuma minta tolong lah. Yang mana tangan kidal, kalau boleh ejah tengoklah makan tangan kanan. Latih tengok makan guna tangan kanan. Sebab syaitan makan tangan kiri. Makan pakai sudu pun kalau boleh, sudu tangan kanan yang memasukkan makanan dalam mulut. Makan guna ni, makan tangan kanan. Sebab tu kalau boleh jangan biasakan diri makan guna tangan kiri lah. Sebab syaitan makan dan minum guna tangan kiri. Ni duduk pergi hotel. Ada setengah orang tanya saya hari itu, Ustaz, boleh tak boleh Ustaz? Kami makan di hotel, tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang garpu. Kan kita duk potong daging tu. Potong daging. Kan protokolnya macam tu kan? Kan protokolnya macam tu. Kan? Saya sebut sikit tu. Saya tak pernah tengok, tapi ada orang pernah sebut pada saya, dia kata kalau nak makan cara protokol ini, kalau boleh guna tangan kanan. Dia kata contoh paling mudah, dia kata pernah tengok tak almarhum Tuan Guru Ni Haji, apa Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad. Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad, Menteri Besar Kelantan yang begitu lama memegang tampuk pemerintahan negeri Kelantan. Cuba tengok, beliau orang yang bahasa mudahnya orang yang berkedudukan lah, ada kedudukan. Tapi cuba tengok waktu makan program rasmi dan sebagainya. Cuba tengok dia buat macam mana. Sama juga hidangan, sama hidang, sama takkan nak makan guna tangan. Kan majlis berprotokol, takkan dia nak tunjukkan lemahnya Islam ni, komatnya Islam tak. Dia akan tunjuk izahnya Islam. Macam mana buat? Sama. Tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang garpu. Sama ya. Mari makanan, dia buat apa? Dia potong makanan tu. Tong, 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 potong. Habis dia potong, dia letak pisau, dia ambil tangan kanan. Senyap lagi sekali. Ada soalan? Bulan depan tak main dah nampak gaya. Boleh dapat sekarang tu noh? Baik. Ni minum ayak. Air, ayak lah sedap sikit. Minum ayak. Guna tangan kanan. Kalau guna tangan kiri macam biasa, lapik. Jangan minum macam tu saja. Nah. Kalau minum menggunakan cawan, ada straw. Tengok ni. Kalau kata, minta maaf lah. Kalau kita pegang straw, straw tu pastikan pegang tangan kanan. Sebab straw tu medium terakhir yang menyampaikan air ke mulut. Jadi straw pegang tangan kanan. Macam tu. Ha. Tak pegang tak apa, tangan kanan. Tapi kalau pegang gelas, tangan kanan. Kalau pegang tangan kiri, pastikan straw tangan kanan lah. Macam mana pun yang menyampaikan air ke mulut, tangan kanan. Ni ada. Boleh. Tu yang minta maaf lah. Tu yang saya kata awal tadi. Bukan susah nak kenal orang mengaji bab ni ke tak mengaji. Nak kenal orang mengaji tak mengaji kan susah. Tengok pasal Ramadan. Ataupun tengok waktu bulan tak puasa. Tengok waktu apa kita panggil waktu pasal malam. Kadang-kadang ada orang dia bawa ni. Tangan kanan bawa ni. Tangan kiri. Sambil berjalan kaki ya. Sambil berjalan kaki ni. Isap. Dah lah berjalan. Tangan kiri. Oh, jangan.
macam ada orang nampak saya. Dak kena jaga mau adab tu kena jaga lah, kena jaga saya lah. Kena jaga. Ada soalan nak tanya buat tangan kanan? Cedok lauk ustaz, cedok lauk. Cedok lauk guna tangan kanan. Nah, cedok lauk guna tangan kanan. Tapi waktu mula makan guna tangan kanan. Waktu tengah makan, tengah-tengah makan ustaz, nak guna tangan kanan ke tangan kiri? Jawapan dia, guna tangan kanan. Waktu tengah makan, sedang makan tu lah, nak cedok lauk guna tangan kanan. Tapi kalau kata tangan kita tu sini panggil apa? Dia bukan kotak, dia panggil apa? Belengas. Oh, belengas. Oh, belengas, faham tu. Sana panggil belengas. Ha. Tangan tu belengas, tangan tu beracak. Tangan tu beracak tu maksud dia ni lah, dengan masak merah, ayam masak merahnya ustaz, penuh merah di sini. Kalau kata tangan waktu tu dah belengah macam tu, dah beracak macam tu, ha, masa tu guna tangan kiri. Guna tangan kiri. Walaupun adabnya guna tangan kanan, betul? Perintahnya guna tangan kanan. Tapi bila dah mari suasana macam tu, ada satu kaedah menyatakan, sulukul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Kamu beradab lebih baik daripada mengikut perintah. Yang mana perintah tu dilihat kurang beradab. Perintah suruh pakai tangan kanan. Tapi kalau guna tangan kanan ustaz, kotor ustaz, guna tangan kiri. Boleh no? Selesai. Ada soalan? Tak perhati tengok noh, takut kita selama ni tak peduli tekanan kiri tu. Nampak simple ya tajuk ni, tapi berapa ramai yang sangkut. Cila. Ah, yang tu lagi kita bahas buat. Bab isap jari, jari mana nak kena isap, boleh tak boleh isap jari, apa hukum pelecer orang isap jari. Dia tengok isap jari dia kata, macam lapar nampak gaya. Cik kita bahas. Kan? Dia marah orang hina janggut Nabi. Kan? Orang hina janggut Nabi dia kata, apa hina janggut Nabi, hina sunnah Nabi apa ni. Yang dia duk pelecer, dia buat pemain orang isap jari tu. Sama kan? Dia tengok orang perempuan pakai tudung ni, purdah, pakai purdah, dia kata ninja main ninja, ninja. Ha, bila orang hina sunnah Nabi dia marah, padahal dia dengan orang hina sunnah Nabi tu serupa eh? Macam ada nampak gaya. Ha, jaga tu lah, kata kena mengaji je lah, mengaji insya-Allah. Baik, sambung. Yang keempat, ada poin yang keempat tu, makan yang terdekat denganmu. Baik. Yang ni saya ulas macam ni sikit lah. Bila makan, ni adab makan lah. Ibu-ibu balik sekali, ayah-ayah perhati tengok tau. Anak-anak waktu makan, mereka makan sekali buka puasa, cuba perhati tengok cara makan. Kalau boleh, kalau nampak gaya tak kena dengan adab ni, nasihat, suruh perbetul. Tu ya. Macam mana ustaz? Simple. Kita bila makan, pastikan ambil makanan yang paling dekat dengan kita dulu. Kalau kita orang Malaysia ni, makanan yang paling dekat, nasi. Nasi. Kalau makan berhidang lah, nasi. Jadi nasi, makan yang dekat dulu. Makan nasi dulu. Sebab nasi yang paling hampir. Makanlah satu mulut dulu. Ambil sejemput, makan sikit. Kalau makan dalam talam, sama juga. Ambil yang tepi dulu. Jangan terus langkau ke tengah. Tu tak reti. Dia makan talam 4-5 orang buka puasa, ya, dia pergi tarik yang tengah tu, eh, lauk yang tengah tu. Sabar dulu. Makan nasi yang tepi dulu, sekejap baru ambil yang tengah. Macam duk buat dah je nampak gaya. Tarik nasi dulu, makan nasi dulu, lepas makan nasi ustaz. Okey. Kita cedok lauk yang ada depan kita dulu kalau kita suka. Depan saya ada gulai ustaz. Gulai kari, kari. Kari. Suka tak kari tu? Suka. Cedok kari dulu. Depan suami kita ada apa? Depan suami saya ada ikan goreng. Dia suka tak? Dia suka. Cubit sikit ikan goreng tu. Depan anak kita depan tu ada apa? Sambal. Dia suka tak sambal? Dia tak suka ustaz. Sambal dia tak suka. Tunggu ustaz. Tunggu ustaz. Tak payah duk marah. Tunggu ustaz. Bila kita ambil gulai, kita makan dah sikit. Kita mula makan. Suami kita ambil lok ikan, dia mula makan sikit. Ha, anak tersebut, masa tu dia boleh langkau tangan ambil gulai yang ada depan kita pula. Tu ada. Masa tu nak langkau juh sikit, engkau lah. Tak ada masalah dah. Faham tak saya kata? No. Dah, kena. Ibu-ibu pernah jumpa, minta maaf tu. Saya pernah jumpa jenis macam ni lah. Kalau boleh, tengok lah anak kalau buat di rumah,
Kata ayat lah. Jenis macam ni ni. Makan berhidang. Dia buat macam ni. Tak maaf, dia bangun. Dia pegang piyat. Dia bangun. Jom, cedok. Ikan terpenuh. Sambal. Dia letak semua siap dalam pinggan. Baru dia makan. Pernah jumpa tak? Ni cukup tak erti. Jangan duk buat lah. Cukup tak erti. Tak erti adab lah. Jangan buat macam tu. Kalau ada, ibu-ibu kata sikit. Kata sikit. Kalau nampak suasana ni, ayah-ayah kata sikit. Sebab apa? Sebab cara dia makan macam tu, dia akan mula, minta maaf tu, dia akan mula mencemarkan maruah kita satu hari nanti. Dengan sebab cara dia makan tu, maruah kita akan tercemar. Paling kurang, dia makan, dia akan membesar. Dia akan pergi ke universiti. Dia akan makan dengan kawan-kawan macam tu. Salah. Kalau buffet, kalau buffet lain puan. Kalau buffet memang kena ambil semua dulu. Ambil semua baru pergi duduk makan. Kalau buffet puan ambil satu nasi, puan pergi duduk makan. Sekali lagi bangun pula, batok pula. Pasal apa? Nak ambil lauk daging. Dah ambil lauk daging, batok. Dah dapat lauk daging, duduk makan. Sekali lagi batok pula, nak ambil buah limau. Oh, macam tu teruk. Buffet ambil semua dulu, baru duduk. Itu cara makan buffet macam tu. Itu tak ada masalah. Ni yang saya cerita ni makan berhidang. Kalau dia makan berhidang buat cara macam tu, dia pergi universiti, masalah. Yang paling lebih teruk sekali, dia kahwin. Nanti bila dia berkahwin, dia makan depan pak mertua, dia makan depan mak mertua. Dia orang makan, anak-anak kita makan depan tok bisan kita lah. Dia makan dengan cara macam tu, agak-agak tok bisan kita kata apa? Ayat ni selalu kita dengar. Jawapan paling mudah lagi, ni mak pak tak ajak ni. Kan susah nak kedai. Ni mak pak tak ajak ni. Mak pak tu kita. Saya pernah kenal sekali tu. Ni rakaman ni tak apa. Saya pernah makan di satu tempat, satu masjid, dia orang panggil ceramah. Habis ceramah, semua pakat balik. Tinggal saya makan dengan pengatur kuliah, dua orang kami je makan. Tak apalah, masuk dalam bilik tu, makanan semua terhidang siap dah. Pengatur kuliah tu, dia masuk-masuk dalam, dia buat apa? Saya baru duduk sini. Dia mari duduk depan tu, dia angkat pinggan dia, macam saya cerita tadi, dia angkat pinggan dia cedok. Sambal. Ulam. Ikan terpenuh. Ikan kembung. Habis semua, letak semua siap. Dia letak-letak, dia makan tu. Dengan doa apa tak baca, makan tu. Sambil duduk makan tu, dia duduk kata, oh sedap luk malam ni Ustaz Anwar, dia pun masuk, oh, sedap. Padahal saya sentuh pun belum lagi. Dia memburu, dia makan tu. Saya duduk kata dalam hati je lah, saya duduk kata, depa ni jamu makan untuk saya ke untuk dia? Maknanya depa buat kenduri tu untuk saya ke untuk dia? Tengok dia pulun tu. Nampak? Paling kurang, dia akan mencalarkan maruah orang tersebut. Lepas tu kalau boleh yang main mengaji ni tengok sama lah. Nak makan waktu tengok sama. Boleh noh? InsyaAllah noh? Baik. Larat ke? Boleh ke saya mengajak tajuk ni hari ni? Bulan ni tajuk ni. Man, bulan depan nanti kita kalau ada rezeki kita bercakap tajuk ni pula. Boleh noh? Baik. Soalan yang puan kita tanya tadi. Yang ni kita akan jawab. Ni kalau boleh ambil perhatian lah. Kalau boleh tolong amalkan benda ni lah ni. Hadisnya berbunyi, saya baca hadis lo. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها رواه مسلم. Daripada Sayyiduna Ibnu Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada ayahnya Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan menggunakan tiga jari. Boleh tulis poin seterusnya, makan menggunakan tiga jari. Ini sunnah yang keempat. Makan menggunakan tiga jari. Jari yang tiga tu jari mana Ustaz? Jari mana makan? Ni, tengok nah, jari ni. Ibham, jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Ni, tiga jari ni. Makan guna tiga jari ni. Dengar bagi elok nak dengar bagi habis. Makan guna berapa jari Ustaz? Makan menggunakan tiga jari ni. Tapi bukan semua makanan lah. Bukan semua makanan. Makanan yang bersesuaian sahaja. Guna tiga jari ini.
Contoh dia, buah kurma, buka puasa, guna 3 jari. Makan karipap, 3 jari. Cuak peniram, cuak peniram kan? Telinga keling, 3 jari. Apa seri muka, 3 jari. Yang mana boleh guna 3 jari? Buah Melaka, 3 jari. Yang mana boleh guna 3 jari? 3 jari. Apa kotiau, 3 jari. Mi goreng, 3 jari. Boleh no? Nasi, nasi jangan pakai 3 jari. Nasi pakai 5. Nasi kalau duk tibai 3 jari, orang lain dah 3 pinggan, kita 1 pinggan pun tak habis. Nasi pakai 5 jari lah. Boleh no? Selesai. Laksa sah, laksa. Laksa pakai jari memang tak cerdik. Laksa nak kecam-cam. Boleh no? Tuan nak sebut guna 3 jari ni, ni sunnah. Nabi pernah makan daging macam ni lah. Ni, Nabi makan daging macam tu. Nampak? Ni tak guna 3 jari dah. Genggam tu. Boleh. Harus makan daging macam tu. Sebab tu ayah-ayah kalau tengok upi ipin kan ada paha ayam tu kan. Boleh. Kalau cucu makan macam tu boleh tu. Kalau dia tak, kalau dia tak koyak pun tak apa. Dia tak koyak. Dia pegang paha tu. Sebab tu. Sedap tu. Boleh. Tu harus. Boleh? No? Tapi yang afdalnya macam mana Ustaz? Yang afdalnya macam mana pun kita ni, minta maaf, kita ni manusia beza dengan haiwan dekat sini. Nah, kita beza manusia dengan haiwan di sini. Manusia makanan dibawa ke mulut. Ini kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia makanan dibawa ke mulut. Sedangkan binatang mulutnya ke makanan. Itu beza kita dengan haiwan. Ya, sebab tu makan tak ada masalah, makan bergelak ya, tak ada masalah kan, guna 3 jari ke 5 jari ke camcar ke genggam ke, tapi makanan bawa ke mulut. Baik, boleh no? Selesai makan guna 3 jari. Dan baginda SAW menghisap jari sebelum membersihkannya. Ni di antara sunnah yang kedua, tulis itu apa, menjilat jari sebelum membasuhnya. Tu adab dalam poin yang keempat. Sebab tu bila makan, ni lah, isap jari. Jari yang nak isap ni Ustaz, ni, jari mana Ustaz? 3 ni. 3 ni. Kalau makan nasi, 5-5 ni. Okey, boleh dapat segak tu? Boleh no? Tengok berapa jari kita guna lah, isap jari tersebut. Nak hisap tu Ustaz, nak isap berapa lama Ustaz? Itu pun kena beritahu ke tu. Kau jenis kena isap ni, kena letak di dalam mulut kulum yang lama tu ke? Ataupun sekadar memasukkan, tarik. Masuk, tarik. Masuk, tarik. Jawapan dia masuk, tarik ya? Masuk, tarik. Boleh no? Selesai. Nak masukkan tangan tu Ustaz, jari tu banyak mana? Ha. Yang tu pun kena bahas kak. Satu ruas atau dua ruas? Orang masuk satu atau dua? Cukup. Tak payah bawa masuk sampai ke tapak-tapak tangan pun nak masuk. Tak payah. Boleh no? Selesai. Ustaz, satu soalan saya nak tanya. Boleh tak kita menghisap jari sendiri? Boleh. Hisap jari sendiri memang boleh lah. Boleh tak kami menghisap jari orang lain? Boleh tak? Contoh macam ni lah. Suami makan. Kan? Ibu-ibu kata, abang, jari tu kena hisap. Tak mau, abang tak mau. Mari saya hisap jari abang. Kan? Ataupun ayah-ayah jadi suami. Habis-habis makan, pah, hisap jari abang. Kan? Ha, suami, isteri kan, hisap jari abang. Boleh tak boleh? Ataupun seorang guru. Kita dia kena bahas kan, ni ataupun seorang guru dia lepas makan dia kata ha isap jari cikgu. Soalan saya nak tanya, boleh tak boleh? Yang tu ya, nak buat tu memang kita tahu orang tak buat. Soalan nak tanya, boleh tak boleh? Jawab dia boleh, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Dengan syarat tak timbul fitnah, boleh. Jadi kalau duduk dalam rumah ayah-ayah boleh isap jari elok habis lima apa isap jari mah. Tak nak tunjuk kata boleh. Jangan dua kata, apa abang buat macam ni, oh, Nabi tak ada, tak boleh, harus. Ya, tapi tu saya buat lah. Ya, tu saya buat lah. Tapi kalau nak buat pun boleh, tidak ada masalah. Baik. Jari mana nak isap dulu? Ha, saya bagi dalam poin-poin ni, jari mana nak isap dulu? Ha, tengok lah, saya tak lah, tulis dalam buku pun tak apa. Nombor satu, tulis itu, jari mana yang perlu diisap dahulu. Nombor satu, tulis itu, jari telunjuk. Eh, sorry. Ni apa? Ni jari apa? Amboi lupa lah jari tengah. Nama lain? Jari hantu. Ha, jari hantu. Ha, isap jari hantu tu dulu. Jari tengah dulu. Satu. Nombor dua, jari telunjuk. Nombor tiga, ibu jari.
Nampak tak susunan dia macam mana? Nah, kalau makan buah kurma, kalau makan bihun goreng, kalau makan perkara-perkara yang kita pegang menggunakan tiga jari, ha, ini cara hisap dia macam tu. Satu, dua, tiga. Boleh? Selesai. Tapi kalau makan nasi menggunakan lima jari, nak hisap yang mana Ustaz? Lima jari sama juga. Ikut turutan tu je. Jari hantu, jari telunjuk, ibu jari sama macam tadi. Jari nombor empat, jari kelingking. Jari keempat, jari kelingking. Yang terakhir baru jari manis. Nampak cara susunan dia tu? Boleh nampak kan? Sebab apa jari manis last sekali Ustaz? Kenapa jari manis last sekali? Sebab saya tak silap saya disebut dalam syama'il. Kerana jari manis ni lah jari yang paling sikit menyentuh makanan. Sebab tu dia last sekali kita hisap. Boleh no? InsyaAllah selesai. Baik. Ayah-ayah kalau boleh. Cetik sikit kat buku boleh? Cetik sikit. Eh, ni cetik sikit lah tulis itu. Makan satu jari boleh tu? Makan satu jari buat sama dengan tulis itu syaitan. Makan satu jari tulis itu syaitan. Syaitan makan satu jari. Ha, dia jenis makan satu jari ni syaitan. Ya cucuk. Ha, syaitan satu jari. Tapi dia tak boleh makan rojak sat tu. Dan nak juga kata cara makan syaitan macam tu menggunakan satu jari. Makan menggunakan dua jari, aklul bi asbi'in, makan guna dua jari dipanggil aklul jababirah, cara makan orang sombong. Cara makan orang sombong, orang sombong makan guna dua jari, termasuklah dua jari ni tak alat macam dua jari tu sama ha? Tu cara makan orang sombong. Sebab tu kalau boleh kita yang main mengaji ni, kalau boleh walaupun Allah Ta'ala bagi boleh makan chopstick, bukan makan chopstick. Kayu tu lah, menggunakan chopstick tu boleh. Tapi kalau boleh, makanlah guna jari. Tak payahlah, dah ada chopstick. Saya reti guna sah, sepik tu saya pandai guna. Guna jari lah. Dua. Nombor tiga, tulis di bawah tu, makan guna tiga jari, dipanggil aklul anbiya, makan cara para nabi. Rupanya makan tiga jari ni adalah cara makan para nabi-nabi. No, sebab tu kalau boleh kita tirulah makan guna tiga jari tu. Ya no, selesai. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian, lari tajuk sikit boleh tak? Sikit lah. Tengok macam stres yang nampak gaya tajuk makan ni. Habis lah tajuk makan. Ada satu lagi. Saya nak sebut pada ibu-ibu sekalian sikit ya no. Nabi pesan pada kita al-ijlatu minasyaitan. Nabi pesan gopoh gapah ni pada syaitan. Sebut kita juga ni. Sebut lagi sini. Cerita gopoh gapah. Tak ada. Tak ada lagi no? Baik, cetik sikit dalam buku. Nabi sebut pada kita gopoh gapah daripada syaitan. Buat kerja gopoh gapah ni semua daripada syaitan. Termasuklah kita main semayang terawih. Kan kita dengar tu imam angkat takbir, kita pun daripada kereta tu lari gedik lari. Masuk pakai telekung, masuk perbetul kepiah angkat takbir. Lepas kata takbir duk. Rupanya nampak macam betul. Tapi naknya kena tipu dengan syaitan. Rupanya kalut ni daripada syaitan. Illa fil khamsah. Melainkan lima perkara sahaja. Lihat tau. Rupanya ada lima perkara Islam suruh kita buat bagi kalut. Saya bagi lagi ni. Tak kena. Kan? Kalut ni daripada syaitan. Tapi ada lima perkara. Yang ni memang kena buat kalut-kalut. Buat cepat-cepat. Jangan bertangguh, jangan biar lama. Boleh no? Nombor satu, tulis itu, menguruskan jenazah. Sebab tu kalau ada orang meninggal dunia, urus cepat-cepat. Kalau keluarga kita meninggal dunia, urus cepat-cepat. Jangan duk tunggu. Saat mayat meninggal bila? Mayat meninggal semalam. Lepas tu, ni sampai hari ni, sampai petang tak simpan lagi ni, dah duk tunggu anak daripada UK nak balik. Dia malam ni sampai. Nanti lepas dia sampai, sekejap kita uruslah jenazah. Jangan. Uruskan siap-siap jenazah. Lagi cepat, lagi baik. Meninggal pagi, tengah hari simpan. Meninggal siang, petang simpan. Meninggal malam ni, silap-silap tengah malam simpan. Meninggal dunia, simpan cepat-cepat. Jangan duk biar lama. Yang ni saya tak tahu. So, belah sini saya tak pasti suasana macam mana. Tapi kalau belah sana, berlaku kami marah. Bukan marah lah, kata. Cepat, urus cepat-cepat.
Nah, jangan simpan lah. Jangan duk tunggu. Anak balik. Anak nak tengok tak lah. Simpan. Nah, termasuk juga. Jangan bawa balik lah. Ibu-ibu duduk di Selangor. Minta maaf lah ni duduk di Selangor. Lepas tu dia buat wasiat ke anak-anak. Nanti kalau mak mati, apa bawa mak balik simpan di apa Kedah lah. Dia lalu start. Mak nak balik duduk dengan mak, dengan keluarga. Jangan. Mati di sini, simpan sini. Anak kita meninggal di luar negara, di island, ngaji bidang perubatan, accident meninggal di sana. Suruh simpan sana. Jangan duk suruh buat apa bawa bawa balik. Memang nampak macam bagus tapi nak tak cerdik nak jatuh. Buat balik apa simpan sana. Nabi ajak kita, baginda lahir di Mekah, dikebumikan di Madinah. Al-Fadhil Dato' Harundin ajak pada kita sunnah ni. Nampak? Pi di sana, simpan sana. Meninggal di sana, simpan sana. Tak payah duk kalut nak bawa balik lah, nak apalah, jangan. Simpan di mana tempat kita meninggal dunia. Any question? Ingatlah lepas ni jangan buat pesanan-pesanan macam tu. Jangan. Eh? Jangan buat dah. Wasiat pada anak, mak meninggal di mana, apa simpan situ. Ada soalan? Tak ada. Poin nombor 2. Tulis situ. Membayar hutang. Membayar hutang, jangan tangguh. Sebab tu siapa yang mengaji hari ni ada hutang banyak, bayar hutang dulu. Ni duk kira nak sedekah bulan Ramadan, ni duk kira nak infak bulan Ramadan, yang hutang dia tak bayar, bayar hutang dulu. Hutang berkala tak apalah, hutang rumah, hutang kereta tu dibayar berkala, yang tu tak ada masalah. Ni hutang jiran ada lagi 150, Ustaz, bayar yang tu dulu. Ni duk kira nak bubuh dalam tabung masjid 50 tiap malam, 50 tiap malam, yang hutang orang dia tak bayar. Understand? Ya. Yang ketiga, melayani tetamu. Melayani tetamu kena cepat. Sebab tu bila tetamu mari ke rumah, layan terus. Ayah-ayah kalau boleh, tetamu mari rumah, layan terus. Jangan tetamu sampai rumah, dia kira nak masuk toilet. Kan? Tetamu mari rumah, dia kira nak lari. Kan? Ataupun tetamu mari di rumah, setengah jam cakap, pompa-pompa cakap. Ayat tem tak ada. Oh, jangan buat panggil betul-betul. Kira kalau boleh sampai-sampai bencuh ayat dulu. Ha, tengok berapa orang pah? 5 orang. Ha, kita sebagai mak, kita sebagai ayah layan. Bagi tahu saya pada isteri, pah, bencuh ayat. Kira buka-buka pintu tu, pah, bencuh ayat. Ha, layan cepat. Ustaz, dia orang kata kalau layan cepat seolah-olah macam nak perambat balik je. Dah, layan memang tetamu mari, layan cepat-cepat. Ni sampai bersembang. Tetamu pula tanya. Ayak tak ada. Wah. Dah sama dah. Saya sebut ni bukan apa. Ayah-ayah yang ada di sini ada anak-anak. Ibu-ibu ada anak-anak. Balik abang dekat anak. Kita pergi berziarah rumah anak. Tengok anak buat tak perangai ni. Kalau kita sampai-sampai setengah jam dia tak kot lah nak tanya ayak, mak nak ayak tak apa. Kalau dia tak tanya, maknanya dia macam itulah tabiat dia sebenarnya. Kalau boleh, kata lagi. Bukan nak suruh buat ayak tu untuk kita, tak. Tapi kata, kamu kalau orang mari rumah, bancuh ayak dulu. Dia kata, ayak tak sempat nak masuk. Allah, kowi ada. Tekan kowi tu, bubuh sirap, buh apa, tiap. Dia kata, gula tak ada. Kodil ada. Tuang terus je. Boleh faham tu? Tak, penting tu. Nampak macam remeh. Tapi ni Nabi pesan. Tiga. Yang keempat, Allahumma salli wasallam, mengahwinkan anak perempuan. Betul ayah, kalau ada anak perempuan yang nana dah masuk waktu dia layak untuk berkahwin, kahwinkan cepat-cepat. Jangan tangguh lama-lama. Jangan bagi bertunang lama-lama. Ni sampai 3 tahun bertunang, 4 tahun bertunang, oh jangan. Kahwin cepat-cepat. Dan noh, 4. Dan yang kelima, yang ni yang paling penting sekali, jangan bertangguh, bertaubat. Taubat jangan tengok. Boleh noh? InsyaAllah noh. Mudah-mudahan. Boleh ambil sikit. Ada soalan nak tanya abang ni? Tak ada soalan. Baik. Yang terakhir sebagai penutup. Bab makan jadilah. Saya kalau nak tulis sebagai poin pun tulis. Tak mau tulis pun tak apa. Yang ni sebagai yang terakhir lah. Di antara perkara yang saya nak pesan pada ayah-ayah ibu-ibu sekalian berkaitan dengan adab makan minum ni.
antara akhlak Rasulullah yang kalau boleh tolong ambil perhatian, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Dan inilah yang saya minta kalau boleh di bulan Ramadan ini sama-sama jaga. Kita kalau makanan tu sedap, kita makan, tidak ada masalah. Makanan tu suka, kita akan makan. Tapi kalau makanan tu tak sedap, tawar, kita beli di pasar Ramadan rasanya tak sedap ustaz, pedasnya dengan apa ke, tak suka tinggal. Tak ada masalah. Tak suka tinggal. Kul ma yu'jibuk, makan apa yang kamu suka. Suka makan, tak suka tinggal. Tapi nak minta mulut tolong beradab dengan rezeki Tuhan. Jangan menghina, mencaci maki rezeki Tuhan. Yang tu je kita minta. Dia minum-minum apa? Contohlah dia beli sup, dia minum-minum sup tu masin sangat. Kalau tak suka makan, ni minta maaf dah. Letak kesalahan tu pada kita. Ni cara nak bermuamalah dengan rezeki Tuhan, letak kekurangan tu pada kita. Contoh macam ni. Kita makan kenduri. Habis-habis makan, daging liat. Contoh. Masuk-masuklah kereta, abang, abang makan tak daging? Oh, abang tak boleh makan daging. Daging tu liat, abang tak boleh gigit. Nampak? Nampak? Dia tak letakkan kesalahan tu pada daging. Tapi dia letak kesalahan pada diri dia. Dia kata dia tak boleh gigit. Ayak apa, dia orang buat sirap. Sirap pun abang tak boleh minum. Maksudnya, oh, manis sangat abang. Abang tak boleh minum manis-manis sangat macam tu. Nampak? Kita letakkan kesalahan pada kita. Tak apa. Jangan letakkan kesalahan tu pada rezeki Tuhan. Tu je. Tu adab kita. Jangan duk kata, daging pun liat. Masuk apa daging ni tu. Nak jamu orang makan apa ni tu. Janganlah adab tu nak jaga tu. Ni malam-malam duk boleh bubur lambuk. Kanji tu lah, bubur lambuk. Dia bubur-bubur dalam mangkuk duk kacau. Dia kata ni bubur lambuk ke? Ni apa ceroy teruk sangat. Tak suka tinggal. Tak suka tinggal. Jangan komplain ni. Tak kena jaga nah tu adab kita dengan rezeki Tuhan. Boleh noh? InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Ibu-ibu ni rahmati Allah SWT sekalian. Ayah-ayah ni rahmati Allah SWT sekalian. Jadi saya rasa cukup sekadar itu boleh kan noh? InsyaAllah nah kita sama-sama beramal. Cuma lah ni macam ni saya pun tak tahu nak main ke sini setahun 2-3 kali ke. Saya rasa nak kena main ke ni. Tak tahulah lepas ni. Kalau kata kena, saya cadang kalau boleh kita mengaji ada kitab boleh tak? Sebab saya pun bukan pandai sangat. Tiap bulan main nak ceramah kosong, saya tak ada idea. Jadi bolehlah kalau kita cari satu kitab, kita sama-sama belajar kitab tersebut. Boleh tak? Boleh tak? Cuma kitab apa nak mengaji? Kalau kata kita mengaji kitab ni, setuju tak? Ni. Kitab ni, dia sebenarnya kitab ni adalah sebuah kitab hadis. Tapi dia bahas tentang adab. Bab adab. Adab ni maksudnya bab akhlak lah. Tapi tajuk perbincangan kitab ni banyak. Saya buat ringkas-ringkas lah bagi nampak lah. Yang mana dalam kitab ni dia bahas. Nombor satu berkaitan dengan kehidupan seharian Nabi SAW. Baginda lah kehidupan seharian buat apa? Yang ni nanti kita akan mengaji. Ayah-ayah yang ada di sini rupanya Nabi SAW waktu di rumah. Nabi bantu isteri buat kerja. Dia mengaji tajuk-tajuk macam tu. Kemudian dia akan bahas pada kita tentang bab ibadah Nabi, bab tidur, bab makan, bab menguap, bab bersin, baca Quran, puasa. Dia mengaji bab-bab macam tu. Kemudian bila selesai bab tersebut, bahagian ketiga dia bahas pada kita berkaitan dengan adab penampilan Nabi SAW. Macam mana Nabi jaga penampilan? Bab potong kuku, bab cukur bulu ketiak. Mengaji bab-bab macam tu. Bab mandi wajib, bab cara masuk toilet. Boleh tak kerja itu? No? Kemudian dia bahas berkaitan dengan keluarga. Habis bab tu naik bab keluarga pula. Ha, yang ni besar sikit lah. Macam mana cara dengan isteri, dengan anak, dengan suami, dengan apa, dengan mak pak. Ha, dia bahas tajuk keluarga. Kemudian dia akan mari bab dengan masyarakat. Ha, yang ni dia akan masuk lah. Bab pergi rumah kenduri. Bab apa nama, tengok orang sakit. Bab apa nama, kena bantu jiran yang apa, janda. Dan tu, dengar ke lah, bantu janda tu bukan maksud dia pergi suruh menikah dengan janda tu, dah. Tapi kalau ayah-ayah ada armalah tepi rumah, armalah ni janda kematian suami. Boleh tolong? Tolong. Sebab Nabi kata orang yang bantu armalah ni, pahala dia sama dengan orang yang puasa siang hari, berjuang siang hari, beribadah malam hari. Pahala sama dengan orang yang bantu armalah. Armalah ni janda kematian suami. Dan bantu ni bukan, saya kata tadi lah, bukan suruh pergi menikah dah. Macam ibu-ibu contohlah, duduk di jiran sini. Ibu-ibu ada, sebelah rumah kita tu dia armalah.
janda kematian suami. Apa salahnya kita nak pi pasal Ramadan petang-petang, lalu tepi rumah dia tanya-tanya. Kanak. Oh kanak. Awak macam apa? Ni saya nak pi pasal Ramadan. Kak nak nak makan apa? Tanya dia. Dah suruh tu cara buat baik tu. Bukan nak suruh abang pi menikah dengan kak nak, bukan suruh buat macam tu. Abang pun tak mau. Dah macam tu cara dia. Pi market ke pi mana-mana beli ikan ada nak kat nak ni saya pi market tadi nah ikan siakap saya kok. Ya. Kita yang pi buat baik. Takkan jadi fitnah kok, kita perempuan, kat nak tu perempuan takkan jadi fitnah. Kalau laki nak buat baik ustaz, kalau laki nak buat baik lah melalui isteri. Ni pah kita nak pi nilai ni, pi tanya kat nak tengok dia mau tak tutur ke selai. Bini jealous. Allah tak cerdik ya. Dengan kak nak pun nak jealous. Kalau kak nak tu umur 25 kot lah. Ni kak nak tu 79 lah. Jealous apanya. Bukan nak suruh ambil berat hari-hari, tapi dia panggil ambil peduli. Rupanya ada tajuk tu noh, nanti kita bahas. Kemudian dia akan bahas berkaitan dengan adat dalam majlis macam mana, ni masuk program macam mana, kita pergi rumah orang macam mana, orang main rumah kita, kita nak buat apa. Dia bahas dengan adat-adat yang seumpama itu. Jadi saya rasa tak tahu lah, mungkin sesuai kitab ni untuk kita bincangkan di sini. Boleh tak? Jadi kalau boleh, kitab ni dia tak ada, kitab ni tak jual dah Hazilan noh. Memang tak jual dah. Jadi kitab ni saya serahkan di sini. Kalau boleh foto stick. Dan kalau boleh saya cadang lah kulit dia buat bagi segak sikit. Buh plastik ke depan. Buat bagi segak lah. Nah, pasal kita nak mengaji. Dan jangan takut tulisan dia besar-besar. Tak pakai spek mata pun boleh baca. Kadang satu muka ni ada sebut dua hadis je. Ha, jadi sedap kan saya mengaji kitab ni. Saya rasa ilmu yang ada dalam kitab ni hari ni sudah tidak dipelajari oleh masyarakat. Khususnya di Malaysia. Tak ada. Tu yang tadi kata bab makan pun tak ada orang ikut dah. Tak ada orang nak sentuh. Jadi saya rasa kita mengaji kitab ni ikut di sini. Cuma saya minta izin lah. Mengajar kitab ni saya tak mau rakaman tu. No? Ha, ni mengaji untuk. Kalau nak rakam untuk sendiri boleh. Viral internet saya tak minat ni abad ni. No? Boleh no? InsyaAllah no? Jadi kitab ni saya serah di sini. Siapa berhajat? Bagi mengurusi boleh no? No? Kalau foto stick pun harga dia tak tahulah, kami foto stick di Penang RM10 ya. Boleh lah, siapa nak buat wakaf-wakaf apa lagi kan, pergi jumpa pengurusi. Nah, saya nak foto stick untuk 100 buah, bagi 1,000. Macam tu lah contoh kan, saya nak wakaf untuk 10 buah, jadilah pakai wakaf seorang sikit kan. Boleh no, selesai. Yang terakhir sebagai penutup ni ada satu pengumuman, saya nak minta izin nak pergi sana pula. Ni bagi penuntut ilmu, kok lah ada siapa yang berhajat teringin. Saya bawa pada hari ini sebuah buku daripada Pulau Pinang. Saya tak jual buku ni noh. Buku ni saya bagi, saya tak jual di kedai. Saya jual untuk orang mengaji. Saya ada bawa satu buku berkaitan dengan kisah hidup 60 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kisah hidup tu saya susun terjemah daripada kitab Arab berkaitan dengan biodata para sahabat. Yang mana biodata tu saya susun start daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sampailah 60 orang sahabat. 57 lelaki, 3 perempuan. Tentang biodata sahabat. Tapi saya tak buat buku ni dalam bentuk karangan. Pasal karangan orang malas baca. Saya pun malas baca. Kan? Saya cuma buat buku ni dalam bentuk point. Untuk memudahkan orang kenal dengan para sahabat. Khususnya bagi siapa yang mengaji kitab macam ni. Contoh. Sebab kita mengaji kitab hadis, kita takkan boleh lari daripada sahabat. Jadi saya buat dalam bentuk point. Saya buat satu contoh. Ambil satu contoh. No? Nama Abu Hurairah contoh. Abu Hurairah, poin nombor satu, nama asal dia Abdul Rahman bin Sakhra. Poin nombor dua, daripada kabilah Daus Yaman. Poin nombor tiga, lahir waktu umur Nabi 32 tahun. Poin nombor empat, bersama dengan Rasulullah tahun ke-7 sampai tahun ke-11 hijrah. Bersama dengan Nabi cuma 4 tahun. Menghafaz hadis 5374. Amalan yang tak pernah tinggal, macam bulan lepas sebut kan, amalan yang tak pernah tinggal, puasa 3 hari sebulan, solat witir, solat duha. Meninggal dunia umur 80. Kebumikan di Baqi. Buat dalam poin-poin macam tu ya. Bagi senang untuk orang nak baca, senang untuk orang nak ingat. Dia macam nota kaki lah. No? Jadi kitab tu ada dengan saya hari ni. Saya bawa ada, saya bawa 30. Tapi 5 ada orang dah order. Oh, Kak Ju mana Kak Ju? Kak Ju, ha? Kak Ju order 5. Ada 25 lagi.
Jadi kalau siapa berhajat nak, boleh ambil di sini. Duit nak bayar minggu ni boleh. Nak bayar bulan depan pun tak apa. Tak ada masalah. Nak bank in pun tak apa. No? Tak ada masalah. Kalau nak ambil tak mau bayar boleh Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Tapi akhirat saya cari ya. Kan? Harga dia sebuah berapa Ustaz? Harga dia sebuah 30 ya. No? Dekat 200 muka surat. No? InsyaAllah. No? Siapa berhajat sekali boleh main depan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kitab ni saya tinggal di sini. Tak apalah kalau kata lepas ni mengaji 4 bulan sekali ke 5 bulan sekali pun kita boleh gunakan kitab ni. InsyaAllah. No? Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Satu pesanan untuk orang yang terlibat dalam perjuangan Islam. Satu ya, tak terlibat tak apa. Kalau sekarang ni ada satu pertikaian yang berlaku antara UNA, kena kalau saya sebut huruf kena kan, dengan apa UZM. Kalau boleh kita minta isu ni kalau kita tak tahu, kita cadang tak payah ulas, tak payah komen, tak payah apa, senyap sudah. Nah, jangan duk kata dia ni tak betul, dia ni tak betul, dia ni lah pecah rahsia jemaah dia ni, tak tahu, senyap sudah. No, nak minta tolong hati-hatilah, takut sekali kita fitnah orang jadi macam tajuk bulan lepas. Duk nak kena bagi pahala pada orang pula. No? Yang mana faham perkataan saya tu, fahamlah. Hak mana tak tahu cerita pun tak apa. No? Wallahu a'lam.